Yang pertama, cabaran nak ubah hidup adalah ego. Kita rasa apa yang kita ada ni macam banyaklah sangat. Dan kita rasa macam tak perlu lagi dah. Kita nak tapi kita tak nak belajar. Kita nak tapi kita tak nak berubah. Keinginan kita ni tak cukup kuat yang boleh menundukkan ego kita. Kita tak bersedia nak belajar. Yang kedua, ramai orang skeptical. Ragu-ragu. Tengok satu benda tu penuh dengan negatif. Prasangka buruk. Dan ramai orang suka sebarkan negatif. Benda yang dia tak tahu. You know, dapat WhatsApp, tengok video. Oh, dia ni sesat. Oh, share dengan orang. Oh, dia ni sesat. Kau pun tak tahu apa-apa. Dan kau berhutang pahala kau akan diserahkan di mahsyar esok pada orang yang kau sebarkan fitnah tersebut. Tak cukup pahala kau. Dosa orang tu kau akan ambil dan tanggung. Semua benda tu akan menghalang rezeki masuk dalam hidup kita. Bila kolam jiwa ni penuh dengan kekotoran. Yang ketiga, kenapa ramai orang tak boleh ubah hidup dia? Takut. Takut gagal, takut rugi, takut malu. Takut apa orang cakap. Macam setengah orang datang kelas ni hari ni pagi ni. Takut cerita dengan orang. Nanti apa orang cakap datang seminar. Malu. Macam apa ni skemanya kau pergi kursus. Sekarang dia boleh cakap apa dia cakap. Bila waktu tu, you bebas masa, bebas kewangan. You boleh buat apa yang you nak buat. Masa tu tengok siapa yang bercakap. Biar result yang bercakap. Kita hanya perlu perbaiki hidup kita. Yang keempat, malas. You kena push diri you. Mula-mula you malas. Tapi kena paksa diri you. Sebab tak ada orang lain boleh paksa you kerja diri you. Saya tak boleh ubah hidup you. Saya hanya boleh bagi ilmu. Sampaikan. Tapi kalau you tak nak belajar, tak ada siapa boleh tolong. Yang kelima, ramai orang rasa tak layak. Rasa macam boleh ke aku ni? Semua orang mampu dan layak. Janji you ada ilmu. Dan you buat tindak. So next one, suka bertangguh. Procrastinate. Suka bertangguh. Kenapa tak datang kelas ni? Suka bertangguh. Suka bertangguh ni kawan baik dia. Next one, suka bagi alasan. Suka bertangguh, suka bagi alasan. Kenapa you tak belajar dapatkan mentor bertahun-tahun ni? Macam-macam alasan. Orang yang berjaya, dia ada attitude yang berbeza. Kenapa ada orang buat bisnes simple, kecil, benda yang macam coklat kek, tapi boleh buat berapa juta setahun. Orang buat kedai bakery lagi, tapi 700 ribu setahun pun tak dapat. It comes back to attitude. Belajarlah bina attitude dulu, bukan bina bisnes dulu. Bina attitude dululah, barulah bisnes akan terbina. Apakah karakter orang-orang yang bisnes ni buat berjaya? Disiplin. Kita ada disiplin yang tinggi dalam bisnes. Apa maksud disiplin? Bukan kejap bangun pagi, kejap tak. Bukan kejap awal, kejap lambat. Tak, disiplin tu sentiasa konsisten. Tu namanya disiplin. Orang yang berjaya, mereka sangat fokus. Saya nak cerita ni, mentaliti ni. Kajian Stanford University, 100 orang paling kaya dan berjaya dalam dunia. 100 orang ni dia kaji, dia nak tahu adakah diorang ni berjaya sebab CGPA ke universiti mana dia belajar ke. Kajian tu mengatakan last kali ialah 100 orang, hanya yang disebabkan skill atau kemahiran atau universiti hanyalah 22% paling banyak. Maksudnya hampir 80% diorang ni berjaya bukan pasal skill, pasal mentaliti. Kenapa orang berjaya-berjaya? Mereka ni pantas. Pantas buat keputusan, pantas buat tindakan. Dia nak. Macam mana nak tu dia fikir kemudian. Buat dulu. Kita buat dulu, Allah tengok dia akan atur the next step. Nak berniaga, fikir langit bumi, tak start. Buat dulu kecil-kecilan, nanti dia akan atur the next thing. Tony Fernandez buat AirAsia. Dia beli syarikat tu, nak pinjam dengan bank. Bank tak ada siapa nak layan dia masa tu. Dia beli syarikat tu, dah terhutang 20 juta. Tapi sebab dia ada kepercayaan dengan apa yang dia nak buat. Dan dia percaya dengan apa yang dia punya direction dia. Ingat ayat ni. Fast action, fast result. Lebih cepat you bertindak, lebih cepat hasil yang you akan dapat. Nak makan durian lagi 7 tahun, you kena tanam sekarang. Kalau you nak makan sekarang, you kena tanam 7 tahun dulu. Point dia apa? Fast action, fast result. Atau bahasa lain maksudnya speed. Yang berjaya gila-gila adalah orang yang bertindak cepat gila-gila. Yang jenis buat tu laju. Dia dah buat, dia ada plan, bomb, shoot. Dia tak ada tunggu. Apa yang akan buat life you berubah dengan cepat? Praktis bertindak dengan pantas, respon dengan pantas. Magnet kekayaan kejayaan adalah kunci dia adalah tindakan. If you can't move, sikit pun tak boleh nak gerak. Jangan mimpi nak buat tindakan yang besar. Kalau satu tindakan yang kecil anda tak boleh mampu nak buat, jangan mimpi anda nak buat tindakan yang besar. So apa kita perlukan adalah kuasa tindakan.